Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Ham Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Kali ini kita akan membahas tentang seorang putri yang bernama Dewi Anjani, yang dimana dalam kisahnya diangkat menjadi Ratu Jin penguasa Gunung Rinjani, yang dimana Gunung Rinjani ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Simak kisah dan sejarah dari Dewi Anjani buat teman-teman Nusantara yang ingin tahu tentang kisah dan cerita dari Dewi yang ada di Lombok, penguasa Gunung Rinjani. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara. Ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Kisah Dewi Anjani, putri cantik di balik legenda Gunung Rinjani yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok merupakan salah satu pulau indah yang kerap dikunjungi oleh wisatawan. Bukan hanya terkenal di kalangan orang Indonesia, bahkan bangsa asing juga mengagumi keindahannya. Lombok sendiri menyimpan banyak destinasi wisata yang oke. Salah satunya yang paling terkenal adalah Gunung Rinjani, yang merupakan gunung terbesar ketiga di Indonesia. Ini begitu tersohor karena kecantikan dan kemegahannya yang luar biasa. Gunung Rinjani juga terbagi menjadi beberapa spot, termasuk salah satunya adalah danau unik bernama Segara Anak. Tak hanya indah, lokasi tersebut juga dipercayai merupakan tempat spiritual yang digunakan sebagai tempat upacara pekelan. Orang Bali biasanya datang ke tempat tersebut setiap tahun untuk mempersembahkan perhiasan pada roh gunung menurut budaya dan keyakinan mereka. Masyarakat Sasak juga menggunakan tempat ini untuk berdoa di malam bulan purnama. Seperti apa sebenarnya sejarah di balik Gunung Rinjani hingga masyarakat begitu mensucikan tempat tersebut? Kepercayaan masyarakat setempat. Masyarakat setempat begitu percaya jika Gunung Rinjani memiliki kekuatan mistis, ya, itu masing-masing dari keyakinan orang sesuai budaya atau adatnya, ataukah sesuai dengan hal yang dia percayai. Anda boleh percaya atau tidak buat teman-teman yang menonton video saya. Ini saya bagikan kisahnya ya. Konon di gunung itulah terdapat komunitas makhluk gaib. Orang-orang juga percaya jika Dewi Anjani juga bersemayam di gunung tersebut. Dari arah puncak ke arah tenggara, terdapat sebuah kaldera lautan debu yang dinamakan Segara Muncar. Dipercaya pada saat-saat tertentu istana Ratu Jin akan terlihat. Beberapa kali dalam setahun, orang-orang bahkan melakukan perjalanan menuju air terjun Kokok Putih. Kokok bahasa Lombok yang artinya adalah sungai, ya. Dan juga air panas untuk tujuan pengobatan-pengobatan yang kena penyakit yang susah diobati. Kerajaan Tuan dan Raja Bijaksana, ya. Kisahnya kita dengarkan baik-baik. Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan Lembar, hiduplah seorang raja bernama Datu Tuan bersama permaisurinya yang cantik bernama Dewi Mas. Jadi pelabuhan Lembar ini adalah pelabuhan di antara pemisah antara Bali dan Lombok ya. Kalau teman-teman mau liburan biasanya kalau melalui darat melewati pelabuhan Lembar ini yang langsung sampai dari Bali ke Lombok.
Raja tersebut sangat bijaksana dalam memimpin kerajaan tuan. Kehidupan sangat damai, aman, dan tentram. Meski demikian, raja tersebut kerap terlihat sedih. Hal itu karena ia tidak memiliki keturunan. Akhirnya, raja memutuskan untuk menikah lagi demi mendapatkan anak. Raja pun meminang seorang perempuan cantik bernama Sunggar Tutul, putri dari Patih Aur. Sejak pernikahan dengan Sunggar Tutul, perhatian raja pada permaisuri mulai mengendur, ya. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama istri muda. Meski demikian, permaisuri tetap sabar. Hingga akhirnya, harapan permaisuri akhirnya terkabul di mana ia akhirnya mengandung. Berita bagus tersebut rupanya tidak disukai oleh Sunggar Tutul. Ia takut raja akan kembali perhatian pada permaisuri. Karena itu, Sunggar Tutul pun menjatuhkan fitnah dengan mengatakan bahwa kehamilan permaisuri diakibatkan oleh hubungannya dengan pemuda bernama Lok Deos. Ya. Lok itu adalah panggilan sebutan di Lombok. Ya. Lok itu khusus untuk laki-laki yang bernama Deos. Akhirnya nasib tragis permaisuri, sejak mendengar hasutan dari Sunggar Tutul, raja begitu murka, ia pun mengusir Dewi Mas dari istana. Permaisuri tersebut dibuang ke sebuah gili dengan ditemani para pengiringnya. Mereka membangun sebuah pemukiman dan menjalani hidup baru. Pada suatu hari datanglah kapal mendekati gili. Nahkoda kapal dan para awak kapal pun berlabuh dan mampir ke pondok Dewi Mas. Mereka dijamu dengan sangat baik oleh Dewi Mas. Namun, sang nahkoda heran mengapa seorang perempuan cantik bisa tinggal di tempat tersebut. Permaisuri pun menceritakan apa yang dialaminya. Ia pun meminta diantar ke Bali untuk membangun pemukiman baru. Kelahiran sepasang bayi kembar. Hingga hari kelahiran tiba, Dewi Mas melahirkan sepasang anak kembar dengan keajaiban. Bayi laki-laki terlahir dengan sebilah keris, dan bayi perempuan lahir bersama anak panah. Bayi tersebut kemudian diberi nama Raden Muna Putra Janjak, dan yang perempuan bernama Dewi Rinjani. Mereka tumbuh menjadi anak lucu dan menarik, hingga akhirnya kedua anak tersebut bertanya tentang ayah mereka. Akhirnya Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang dialaminya. Raden Muna sangat marah, ia pun akhirnya berlayar ke Lombok untuk menemui ayahnya. Saat berusaha masuk istana, ia dihadang oleh para pengawal. Namun, kesaktian Raden Muna yang terlahir bersama keris tak bisa ditandingi. Melihat itu, Raja Datu pun turun tangan. Namun saat itu terdengar suara gaib. "Hai Datu Tuan, jangan kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu yang bernama Dewi Mas." Raja sangat menyesal, ia pun akhirnya bersedia mendengarkan cerita anaknya setelah itu. Raja memutuskan untuk menjemput Dewi Mas dan kembali ke istana. Dewi Mas juga tak menaruh dendam pada Sunggar Tutul. Mereka hidup damai hingga akhirnya Raden Muna tumbuh dewasa menjadi pemuda yang sangat tampan dan bijak dan diserahi tahta oleh Raja Datu. Setelah turun tahta, Raja Datu menyepi di gunung ditemani oleh Dewi Rinjani. Di gunung tersebut mereka bersemedi memuja Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yang Maha Tunggal. Namun saat itu Dewi Rinjani justru diangkat sebagai ratu oleh para jin. Sejak saat itu di gunung tersebut dinamakan Gunung Rinjani. Hingga saat ini Gunung Rinjani menjadi tempat yang begitu keramat bagi masyarakat setempat secara turun-temurun. Orang menjadikannya sebagai lokasi ritual rutinan. Legenda di balik gunung tersebut rupanya tak hanya menjadi cerita, namun juga menarik minat wisatawan untuk lebih tahu tentang istana jin yang konon ada di gunung tersebut. Inilah sedikit cerita tentang kisah Dewi Anjani yang merupakan yang terkenal penguasa Gunung Rinjani yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Jadi ini sebagai ilmu dan informasi kepada teman-teman Nusantara yang ingin tahu tentang cerita Dewi Anjani, dan semoga menambah ilmu manfaat buat teman-teman Nusantara. Ini saya ambil dari berbagai sumber yang semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Wallahu a'lamu bishawab. Ini untuk adat dan budaya dan keyakinan dari masyarakat di sana. Anda boleh percaya atau tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini, ya. Semoga video ini berkah bermanfaat. Jangan lupa bantu dukung channel ini untuk selalu mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru dari channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.